yang kami sampaikan pada hari ini adalah berupa pemberian bantuan pendidikan kepada adik paling kecilnya Mas Gilang, pegawai kami Mas Gilang yang saat ini kelas 1 SMP. Ya, jadi kami dari PLN akan membiayai Mas Gibran atau adik Gibran ini seluruh pendidiknya sampai perguruan tinggi. Saya ucapkan terima kasih kepada PLN karena dari awal kejadian sampai sekarang bantuannya tanpa intinya datang terus, baik moral maupun material.